سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masuk ke hadis seterusnya, riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Ibnu Abbas, qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, satu riwayat daripada Ibnu Abbas yang mengambil daripada Nabi SAW menceritakan bahawa satu ungkapan yang menjadi trademark kepada orang beriman. Tuan-tuan, setiap zikir yang kita sebut itu bukan semata-mata isu pahala. Ya. Tasbih ke kita, tahmid ke kita, takbir ke kita, istighfar ke kita, apa juga banyak wirid-wirid yang dianjurkan oleh Islam. Itu bukan semata-mata isu pahala. Hari ini pula ditimbul satu isu pula, nak tarik rezeki. Apa amalan nak tarik rezeki? Buat baik dengan orang tua pun, kalau bagi orang, layan orang tua macam raja, kononnya rezeki kita pun macam raja juga. Dia main mana pun saya pun tak tahu. Semayang duha pun pasti nak dapat rezeki. Buat baik dengan orang pun, sedekah hari ni satu, besok dapat 10. Tuhan berada. Semua jadi macam tu hari ni. Dia jadi, tak tahu, saya pun tak faham. Betul lah, kita hidup dunia ni nak cari duit, cari kesenangan, betul. Tapi wirid-wirid ni bukan itu matlamat utama dia. Ya, pertama kita sebut pahala tu dia satu hal lah. Ha? Apa yang nak diajar dalam zikir wirid kita ni? Kemantapan iman tu. Contoh saya sebut bismillah lah, basic lah, paling mudah. Kita nak makan baca bismillah, nak minum baca bismillah, nak naik motor start pegang je handle motor tu bismillah. Kalau tak hafal lah doa lain pun bismillah tu paling mudah. Takkan bismillah pun tak dan teruk no. Kan? Apa pasal apa bismillah ni? Kita faham bahawa apa yang kita buat dengan nama Allah, kita buat dengan izin Allah, kita buat dengan kudrat irada Allah. Aku mengarang dengan nama Allah, aku menulis dengan nama Allah, aku makan minum dengan nama Allah, aku menikah dengan nama Allah, aku jual beli dengan nama Allah. So kalau kita dah letak dalam otak kita, dalam hati kita, apa yang kita buat dengan nama Allah, agak-agak nak buat tak benda haram. Minta maaf abang lah. Abang-abang isap rokok ni, ada tak isap rokok bismillah? Bismillahirrahmanirrahim, isap rokok. Ada? Saya rasa tak. Tak. Orang yang minum ketum ni, agak-agak dia minum ketum tu je bismillah. Saya rasa tak. Orang yang merempit tadi, kita pun naik motor, orang merempit tu pun naik motor. Tapi orang merempit pasal berjudi, pasal rebut tina, ni agak-agak baca bismillah. Saya rasa tak. Sebab kalau dia baca bismillah, dia tahu yang dia buat ni Allah Ta'ala nampak. Yang dia buat ni Tuhan tengok, Tuhan timbang halal ke haram, dosa ke pahala, bagus ke tak bagus, mudarat tak mudarat. Hak tu pasal apa zikir sebenarnya. Selain daripada dapat pahala, selain daripada kata tambah rezeki ke, bagi sihat badan ke, bagi tenang hati ke, bagi apa ke, nombor satu yang kita kena faham, zikir ni tujuan dia nak bagi kita tu dekat dengan Allah tu je. Supaya kita sedar kita ni hamba dia. Walaupun motor tu motor kita, kereta tu kita baru beli mahal, 100,000 kereta, betul. Tapi kita,
yang menggerakkan tu bukan kereta, tu izin Allah Ta'ala juga. Tu semua unsur akidah yang ditanam dalam wirid dengan zikir tadi. Bukan semestinya buat benda baik ibadat dia ada wirid. Dalam semayang dia ada wirid, dalam ambil wuduk dia ada zikir, tak. Dalam kerja harian kita pun ada. Apa tujuan dia? Supaya kita sentiasa ingat pada Allah. Bila kita ingat Allah Ta'ala, dia tak jadi nak buat haram. Tak jadi nak buat naya ke orang. Tak jadi nak ambil rasuah. Sign ni, bismillah. Agak-agak kalau nak ambil rasuah, dia sign bismillah tak? Sebut tak Allah Ta'ala? Rasa tak? So kalau dia sign, apa benda dia buat dengan nama Allah, dia tak sanggup ambil benda haram ni. Tak sanggup dia maknanya kat orang, fitnah orang, tak sanggup. Sebab dia tahu Allah Ta'ala nampak dia. Itu pasapah sebenarnya. Jadi Nabi duk ajar kita, dalam apa situasi pun, dalam seronok, dalam senang, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rafka fi syiddah. Ingat-ingat Tuhan masa kamu tengah senang. Tuan-tuan, kita biasa kita senang, kita lupa Tuhan. Jarang lah. Orang tengah sihat, tengah kaya, tengah muda, ingat Tuhan, jarang. Sebab tu orang muda, ibadat, pahala dia lebih. Orang muda, taubat, pahala dia lebih. Orang muda, kaki masjid, pahala dia lebih. Sebab apa? Sebab nafsu dia tengah kuat. Otak dia masih kurang. Tapi dia lawan nafsu dia. Tinggalkan dunia ni untuk mengada orang ta'ala. Sebab tu Nabi sebut syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup dia berkembang menjadi tua dia dalam keadaan tarbiyah ibadat pada Allah Ta'ala. Maka dia akan termasuk golongan orang dapat lindungan daripada mahsyar besok. Nabi tak sebut orang tua. Nabi sebut orang muda. Sebab apa? Sebab dia terdidik daripada muda. Itu pasal apa? Jadi ta'arraf ila Allah fil rakha. Ingat-ingat Tuhan masa kita senang. Ingat-ingat Tuhan masa kita kaya. Ingat-ingat Tuhan masa kita sihat. Ingat-ingat Tuhan masa kita ada pangkat. Biasa kalau kita ada pangkat, kita lupa Tuhan. Biasa kita kaya, kita lupa Tuhan. Biasa kita sihat, kita muda, cergas semua cukup, kita lupa Tuhan. Bila kita ingat Tuhan? Bila susah. Bila sakit baru ingat Tuhan, baru ingat mati. Bila dah jatuh bengkrap, daripada kaya jatuh bengkrap, baru teringat orang ta'ala. Hilang pangkat, kalah pilihan raya, baru ingat orang ta'ala. Masa jadi menteri, jadi YB, jadi orang kaya, ingat orang ta'ala tak? Ada, jarang-jarang, kata P. Ramli. Kadang-kadang. Sebab tu makam syukur ni dalam tasawuf lebih tinggi daripada makam sabar. Kita buka dalam tasawuf sana, dia ada makam-makam ubudiyah kita. Ada makam warak, ada makam sabar, ada makam syukur. Makam syukur ni lebih tinggi daripada makam sabar. Sebab apa? Sabar ni tak ada option. Sakit. Tuan-tuan sakit. Kalau tak sabar pun sakit. Kalau sabar dapat pahala ujian orang ta'ala ya. Kalau kita tak sabar pun sakit tetap sakit. Kita susah tiba-tiba musibah, na'uzubillah, anak meninggal ke, konflik ke, apa-apa musibah dapat. Tak sabar pun kita kena sabar. Kalau tak sabar pun tak dapat apa. Tapi kalau syukur, dia ada pilihan. Orang kaya dia ada pilihan. Nak buat duit tu buat orang taat ke, nak buat duit ke maksiat. Orang sihat, dia nak bawa kesihatan dia ke taat ke, nak bawa kesihatan dia ke maksiat. Orang yang ada pangkat, dia nak bawa pangkat dia ke ketaatan ke, nak bawa pangkat dia ke maksiat. Dia ada option, ada pilihan. Tapi dia pilih jalan syukur. Dia gunakan pangkat dia, dia gunakan harta dia, dia gunakan usia muda dia, gunakan ilmu kelebihan Tuhan bagi dia untuk buat taat pada orang ta'ala. Maka makam syukur lebih tinggi daripada makam sabar. Sebab tu bila Aisyah tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kamu semayang buat apa teruk-teruk?
Kamu ni tak ada dosa dah. Tuhan ampun dosa dah sebelum selepas. Dah sembahyang teruk-teruk ni nak buat apa? Nabi jawab mudah. Awala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Lagi Tuhan bagi aku keampunan, lagi aku kuat ibadat. Itu makrifat. Itu makrifat. Tuan-tuan yang mari masjid surau ni pasal dapat pahala. Belum makrifat lagi. Bolehlah. Itu level bawah. Pasal apa semayang takut neraka. Bolehlah. Pasal apa semayang? Tuhan suruh naik sikit. Pasal apa semayang? Aku hamba Allah Ta'ala. Makrifat. Aku ni hamba. Maka hamba ni tugas dia ibadat pada Tuhan dia. So jangan tanya banyak. Itu tanda, tanda kehambaan kita pada orang Ta'ala. Sebab tu Nabi pun istighfar. Nabi taubat sehari 100 kali kita sebut itu. Kita berapa kali taubat sehari? Haram lah. Ya, kau takat buat dosa sikit tu tak ada akhiran lah. Tak ada masalah apa lah. Kan? Alah takat tengok betih Cina ada apa ustaz? Dosa kecil. Sekejap lagi ambil semayang, lagi asak lagi. Tuhan ampun dosa. Dia fikir kat tu mudah. Kita, pasal apa? Kita tak sampai level tu. Jadi Nabi tuan-tuan sentiasa mengajar pada kita dalam apa situasi. Susah, senang, ingat pada Allah Ta'ala. Jadi kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Ibrahim AS bila nak dicampak dalam api tu, dia baca Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tuan-tuan, kita tahu sirah Nabi Ibrahim AS. Dia ada kata anak angkat, ada kata anak betul, wallahu alam, ada kata anak saudara, wallahu alam. Itu tafsiran ulama pelbagai. Bapa angkat dia ataupun bapa betul itu nama Azar ni tukang berhala. Tukang buat berhala. Kroni Namrud. Kroni Namrud. Orang bisnes ni rupanya kroni lama dulu dah cerita. Dia mesti kroni dengan orang besar-besar. Nak bagi laku bisnes. Biasa. Tuk-tuk. Dia lawan pak dia sendiri. Dia lawan pegangan penduduk Babylon tu sendiri. Yang menyembah lain daripada Allah Ta'ala. Marah kan. Debat. Kalah. Hujah. Kalah Namrud. Rupa-rupanya orang ada kuasa tuan-tuan. Dia tak boleh terima kebenaran. Itu sifat takabur. Tanda orang takabur ni kata Nabi, al-kibru batarul haq. Takabur ni kata Nabi menolak kebenaran. Kita tahu yang dicakap di kawan kita tu betul. Kita tahu yang kawan kita nasihat tu betul. Yang kita buat tu salah. Kawan kita tegur, yo abang salah buat ni. Kita tahu yang dicakap tu betul. Tapi kita lawan dia pasal ego. Kalau aku dengar nasihat, jatuh standard. Tuan-tuan boleh buka sejarah Nabi-Nabi, sejarah Rasul, sejarah dunia Islam. Tuan-tuan boleh buka. Orang yang lawan Nabi-Nabi, orang yang lawan pendakwah-pendakwah ni, majoritinya takabur pada Allah Ta'ala. Bukan pasal dia tak tahu yang dibuat tu betul. Orang pernah tanya Abu Lahab, Abu Lahab, yang kamu lawan Muhammad tu, Muhammad tak betul ke? Yang dibawa di Muhammad tu, ajaran akidah syariat Muhammad bawa ni salah ke, tanya pok-pok geng Abu Lahab, tanya tanya Abu Lahab sendiri. Lalu Abu Lahab kata wallahi betul yang dibawa di Muhammad tu betul. Habis kenapa lawan? Kalau aku terima low class, habislah aku punya title. Aku jadi kepala Arab, kepala bangsawan. Ajaran Muhammad mengajar semua manusia sama. Apa nama Bilal al-Habsyi sama dengan Utbah bin Rabi'ah. Mana boleh? Bilal al-Habsyi tu kan hamba bagi Umayyah, sorry, bukan Utbah, Umayyah. Orang kaya, dia ada hamba nama dia Bilal. Islam ajar tuan dengan hamba sama level. Tak boleh. Orang kaya, orang miskin sama level. Mana boleh?
Mereka tak mau terima. Sebab tu Namrud lawan Ibrahim. Sebab tu Fir'aun lawan Musa. Sebab tu Abu Lahab lawan Nabi Muhammad SAW. Pasal apa? Sebab Islam mengajar supaya manusia ni sama. In akramakum indallahi atqakum. Sama. Konsep Islam tu, Islam dia mesti memerintah. Islam ni mesti duduk atas. Tak boleh terima. Sudah kalah hujah. Kalah debat. Kita tahu sejarah dia sampai Nabi Ibrahim dialog dengan Namrud tu, dua tiga dialog ada kan. Antaranya isu berhala tu lah. Akhirnya dia tanya, wahai Ibrahim siapa yang pergi katuk berhala lain? Ibrahim kata, pergi tanya Habsa. Dia saja Nabi Ibrahim tinggal Habsa satu. Hak lain semua katuk habis, tinggal Habsa sekali. Dan disangkut kapal kat situ. Ibrahim nak ajar. Nak tengok mereka debat macam mana. Kata tu, ya, katuk dia besar. Tengok kapak ada kat tangan dia. Kata Namrud, ampun tahu. Mana boleh bercakap? Mana boleh bagi mudarat? Tu buah tanggung. Dia kalau main badminton ni, pasal apa orang badminton ni, dia drop. Drop dengan main net supaya orang boleh angkat bola tanggung. Bola tanggung smash, jangan tunggu. Bubuh bagi meletup kepala orang. Jadi nak hujah pun macam tu. Bagi dia sendiri terima yang dia buat tu tak betul. Smash. Orang tahu pun yang patuh hang tu tak boleh bercakap, tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Yang hang sembah apa? Sebab Tuhan ni Ar-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Qahir, Qahar, Al-Jabbar, Ad-Dar, Al-Nafi'. Bukan nama Tuhan tu gitu nama dia. Tuhan tu yang bagi mudarat, Tuhan tu bagi manfaat. Sebab tu kita sembah dia. Ni tak. Yang kamu sembah tokong kamu ni apa pun tak boleh buat. Dia sendiri boleh kena katuk semua. Masalah. Rupa-rupanya orang yang ego tuan-tuan. Walaupun dia dah kalah hujah, dia sendiri tak mau kalah. So bila dah kalah berdebat, dia guna satu enforcement. Show the power. Show the power. Tunjuk kuasa. Takkan aku nak terima. Berai main seorang-seorang ya. Anak orang susah, anak kuli aku. Bapak dia tu orang bawah aku punya. Tiba-tiba dia nak main lawan dengan aku. Mana boleh terima? Tak boleh terima. Macam Firaun. Ni Musa, ni anak angkat aku. Aku bela pada kecil. Aku yang ambil dia bela. Tiba-tiba nak lawan aku. Nak aku ikut cakap dia. Tak boleh. Ni sikap orang ego. Orang sombong. Orang takabur. Bakok. Panjang cerita tu. Kan? Sedangkan kalau kita ikut cerita logik, kalau dia ambil api kecil pun tak usah besar mana lah. Kan? Ambil besar dalam satu pemeluk, dua pemeluk pun boleh mati dah orang kan. Tapi ceritanya dah. Tu psikologi tu. Kan kita baca psikologi cerita tu. Buat api besar. Dia perintah pada satu seluruh rakyat pergi kumpul kayu. Sampai jadi bukit kayu. Punya banyak. Punya panah. Pasal apa? Nak show the power. Orang ada kuasa tu perangai dia. Dia nak tunjuk kuasa dia. Hang gerun tak gerun tengok aku punya kuasa. Macam kes yang Masyidah. Yang kena rebuh dengan periuk kan. Pasal apa nak usul nak pergi buat periuk besar. Pergi masak ayur. Padahal kalau ambil pedang cantik mati senang. Eh? Pasal apa nak buat? Nak tunjuk. Tu kata apa nama orang panggil brainwash. Psycho. Tengok, berani tak berani. Kalau ambil pedang cantik, sat mati. Ni bubu mengelegak ayur tengok, gerun. Psikologi. Cara nak tunjuk power. Kan? Ada cerita di sebalik tu, cerita ni. Bila Nabi Ibrahim nak dicampaklah api tu, kita tengok makam para Nabi tuan-tuan. Keimanan para Nabi, para Rasul ni luar biasa. Pertama tadi dah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pergi debat dengan satu orang kuasa macam Namrud, berani ya?
kita seorang-seorang. Nabi Ibrahim seorang-seorang, bukan ramai, bukan ada geng, ada 100 orang, 200 orang belakang dia, dia seorang. Kalau tuan-tuan, kita lah nak pergi depan dengan orang besar, kita seorang, berani? Tak berani, takut tak. Tapi itu sifat para Nabi, sifat para Rasul. Dia tak takut pada siapa, dia takut Allah. Yang ni ada patut pada kita, yang ni kena ada dalam jiwa kita. Tama-tama kita tu ustaz pula, tok guru pula, tapi takut kat orang. Nampak orang buat salah, tak berani tegur. Kenapa? Takut nanti orang marah, takut nanti pangkat tak naik. Susah nak cakap bang, susah nak cakap ni, tapi kena cakap juga. Tengok bos menyeleweng duit jabat, tak berani tegur. Kita ustaz, kita tu ustaz, tu guru, tu imam lagi. Tapi tengok kawan bos kita tu selain duit jabat, kita tak boleh tegur. Apa-apa kalau kita tegur, tak boleh pangkat. Sesilap transfer 24 hours, tak berani kita tegur. Padahal nampak bakti depan mata kita, kita nampak, tak berani kita. Sebab takut. Tapi duk sembang ulama' waris Nabi. Tang sinilah ulama' waris Nabi, tang sinilah. Macam mana Nabi-Nabi Rasul-Rasul tak takut kepada musuh Islam, macam tu juga ulama' sepatutnya begitu. Dia berani cakap benda. Berdepan dengan siapa pun dia berani cakap. Pasal apa? Dia takut dengan Allah je, lebih daripada yang lain. Tu kata makrifat. Tentu kata makrifat. Tak usah kata pening sangat buat makrifat, tuan-tuan. Apa maksud makrifat? Kita takut pada Allah lebih daripada hak lain. Sebab orang lain boleh buat apa je, habis anak mati tu je. Tuhan ni sampai kiamat kita kena ngadap dia. Orang ni habis mati habis. Mana boleh seksa orang mati tu? Tak boleh buat apa orang. Dalam masa nak dicampak, ada cerita di situ. Nak campak dalam api tu, mari Jibril alaihissalam mai jumpa Namrud. Tak nampak lah, Nabi Ibrahim lah nampak. Wahai Ibrahim, alaka minni hajah. Wahai Ibrahim, ada hajat apa-apa ke? Maknanya kalau nak tolong, aku boleh tolong lah. Setakat api besar ni aku nak padam, no hal lah. Tak ada hal. Jibril main offer bang, bukan biasa-biasa. Jibril main offer nak tolong padam api, nak selamatkan. Apa jawab Ibrahim? Amma minka fala, daripada kamu tak ada ajak apa-apa, tak ada, tak payah. Allahu akbar. Kalau kita je bang, kalau kita lah kena macam tu lah, main orang nak tolong kita, boleh act lagi ya? Hei, tak ada pasal ya? Tolong. Kita kita buhuk bor kan. Ni dah. Tu kata iman. Kekuatan iman para rasul tu luar biasa. Dia kata amma minka fala, daripada kamu tak ada apa-apa. Tak ada. Pi. Boleh cakap macam tu dengan Jibril bang. Dah kena macam tu kes. Tu Jibril kata, bukankah Tuhan minta kat Tuhan lah. Kalau kamu tak nak minta kat aku, kata Jibril, minta kat Allah Ta'ala. Baiklah, tak minta tolong aku, tak apa minta tolong Allah Ta'ala. Ibrahim tanya balik Jibril, Tuhan tak tahu ke aku nak campak dalam api? Tuhan tak tahu ke aku nak kena campak dalam api ni? Tuhan tahu ke tak? Tuhan tahu. Jibril jawab, mesti Tuhan tahu. Kalau dah Tuhan tahu, kalau dia nak selamatkan aku, dia selamatkan aku. Kalau dia kata aku mati, matilah ini. Allahu Akbar kabira. Tu bang, penyerahan diri sepenuhnya. Tu kata makam tadi, makrifat itu lah dia. Bukan macam pokok-pokok ni pelik-pelik makrifat tu. Bukan. Tuhan yang suruh buat benda ni. Macam Musa. Tuhan yang bagi jalan, suruh lalu ikut jalan tu daripada Mesir keluar tu. Tiba-tiba jumpa laut. Follower dia kata, habislah ni pergi ikut hang ni. Ni ikut hang punya pasal ni Musa. Elok-elok duduk di Mesir, boleh makan, boleh minum apa. Ni pergi ikut hang, redah pada pasir, tiba-tiba depan laut.
Belakang kita Firaun, depan kita Lut. Habis ya? Apa kata Musa? Kalla inna ma'ya rabbi. Dah. Aku yakin inna ma'ya rabbi sayahdi. Tuhan yang suruh aku lalu jalan ni, Tuhan yang suruh aku pilih jalan ni. Walaupun otak kita tak nampak benda tu boleh untung dunia akhirat, walaupun otak kita rasa tak boleh lepas jalan tu, tapi kalau Tuhan suruh lalu jalan tu, pi. Tu kata iman, tawakal yang cukup tinggi pada Nabi, yang kita boleh sembang je lah. Kita hari ni Tuhan kata jangan ambil haram, ambil juga. Kalau tak ambil haram, ustaz, macam mana nak laku bisnes? Amampui. Tuhan suruh ambil yang halal, jalan yang betul. Ustaz, kalau kita ikut undang-undang betul, macam mana kita nak maju? Berapa ramai kita yang jadi macam tu hari ni? Mana kita punya iman tu, tak mana? Nak compare dengan iman Nabi. So apa kata-kata Ibrahim selalu campur Nabi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan kalau rasa susah hati sangat, tuan-tuan rasa orang duk boikot kita, orang duk nak serang kita, baca hak tu. Ni dianjur oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Panjang? Tak panjang. Bola ni boleh hafal eh? Teruk menung tak boleh hafal tu. Bukannya panjang menung. Hasbunallah. Kalau kita rasa tak ada jalan nak lepas lah, tak ada jalan nak keluar, depan kita semua kita kata terhalang, tak ada jalan nak keluar, ingat hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah Taala, Tuhan akan bagi dia jalan. Kadang-kadang dengan otak kita tak boleh fikir. Dengan cara strategi manusia, kadang-kadang kita tak boleh fikir jalan pelepas. Tapi Tuhan tahu, Tuhan yang buat kita. Ada jalan, ada jalan. Kadang kita tak nampak. Sebab tu takwa ni penting. Serah diri pada Tuhan ni penting. Sebab tu sifat tawakal tuan-tuan buka dalam Allah SWT dalam kitab tasawuf ni, biasanya duduk tentang hujung-hujung. Sifat mahmudah, sifat terpuji tuan-tuan buka tasawuf ni, tawakal ni biasa ada ujung. Apa? Serah. Kita kadang takut, banyak takut. Saya ingat masa sekolah rendah tu kan, bila orang tua tanya nak esok besar dia apa, saya yang besar di Kerian, cakap Pening, dua belah Kerian cakap Pening. Esok hamsak nak jadi apa? Tuan-tuan bayang masa tu darjah 6. Penilaian sekolah rendah dapat berapa A? Dulu kalau sekolah kampung dapat 4 A ni kira. Hebat lah. Dan ni 4 A orang tak heran. Nak 5 A. Main borang MTD. Mata tentera diraja sehingga besi. Kata, nak tahu apa borang? Kalau masuk ni, confirm-confirm kerja terjamin. Keluar MTD masa tu Lieutenant Muda, mak tak tentera diraja, SPM je Lieutenant Muda. Tiba-tiba saya pilih nak jadi ustaz. Dia kata nak pergi ngaji agama, tak apa. Tuan-tuan tahu apa guru besar sekolah saya kata? Guru besar sekolah serendah saya kata, kalau ngaji agama ni boleh cari makan. Kalau ngaji agama ni, masuk sekolah harap sekolah agama ni, boleh cari makan ke? Mana? Saya pun cakap, saya pun tak bayang dulu. Dulu ni lah, tak bayang buat aku ni nak hidup mewah senang tak. Tapi alhamdulillah, balik Mesir je, ada je kerja. Tak dan nganggur, tak dan. Nak lepak-lepak rumah, tak dan. Terus dapat kerja. Adik-beradik lain yang keluar universiti, yang siap ada master lah apa lah. Sampai lah, tak ada kerja. Saya cakap dengan kawan, bila saya, dengan kawan pejabat saya kata, yuk saya kata, dulu masuk sekolah harap dulu, tak mimpi pun nak beli kereta besar. Saya kata,
Tapi alhamdulillah ada kereta lah. Ada rumah. Tuhan bagi, Tuhan bagi. Kita serah pada dia, dia bagi. Alhamdulillah. Saya jumpa ustaz-ustaz kawan-kawan lah. Tak ada yang susah. Saya ikutlah makan gaji, ada gaji jadi pensyarah. Ini kawan-kawan yang jadi guru pondok, sosok pondok. Saya tengok, hidup. Anak ramai menyut 7-8 orang. Elok, ya. Ada rumah, ada apa-apa. Nak kata gaji besar, hidup. Itu-itu ya lah. Tapi boleh hidup. Tak kaya pun, tak susah lah orang kata. Anak-anak bagus, bini bagus, duduk keluarga elok. Sebab apa? Sebab kita serah diri kepada Allah Ta'ala. Ini kena ada lah kita kata. Tambah tuan-tuan yang berniaga. Sebab tu saya respect orang berniaga, nelayan, petani. Saya respect. Berniaga, nelayan, petani. Ada jamin ke dia dapat duit hari tu? Tuan-tuan pergi menoreh. Ada jamin ke dapat duit hari ni? Tak nak. Kita pergi nasib tau kan. Pergi-pergi toreh, balik-balik petang hujan, lebu. Toreh dah 2 hari, 3 hari, esok nak pergi kutip, tengok ada orang tolong kutip. Faham? Ada orang tolong kutip. Ha, lebu. Ingat dapatlah 100-200 kilo. Kan? Dah seminggu, 2-3 hari noreh dah. Tengok-tengok, tak ada. Tengok pot, pot terbalik macam tu. Habis, kutu balun. Tawakal. Sebab tu petani ni besar pahala. Sebab dia tawakal. Tanam pokok tak tentu boleh tumbuh. Kalau tumbuh pun tak tentu boleh buah. Tapi dia buat, maka berusaha, berserah diri pada Tuhan itu. Tawakal tu besar pahala. Dan Nabi juga dah kena macam tu, kata Ibn Abbas. Bila orang kata pada Nabi SAW, innan nasa qad jama'u lakum, manusia sudah berhimpun untuk menyerang kamu. Apa? Perang Ahzab kan begitu. Kabilah-kabilah Arab berpakat melawan Nabi. Tak cukup kabilah Arab, geng-geng Yahudi pun combine nak lawan Nabi. Tapi apa sifat Nabi? Apa sifat orang Islam? Fazadahum imanan. Bertambah iman. Kita tak sampai tahap tu. Kita tak sampai tahap Nabi macam Nabi Ibrahim nak campak api. Kita tak sampai macam tahap Nabi Muhammad berperang, kena lontar dengan batu, dengan panah. Saya pergi masa buat umrah tahun 2017 baru ni, saya sempatlah sembang. Kami pergi ke tempat Uhud. Kan? Uhud tu tempat yang Nabi perang. Jadi ada dia punya ustaz tu dan sebagainya. Masa yang tengah kacau bilau tu, anak panah mari ni macam hujan. Mari attack Rasulullah ni macam hujan. Sahabat mai tahan dada orang. Allahu akbar kabir. Kita kalau kita ni, kalau kita lah tunggu ya. Mai anak panah tunggu ya. Tak ada. Tapi itulah cerita. Pengorbanan generasi terdahulu untuk bawa Islam. Macam mana Umar buka Rom, buka Parsi. Macam mana buka Rom. Ulama-ulama membawa Islam naik kapal, naik unta. Nak sampai pada kita, sebar ke Islam. Kita dah ada depan mata dah. Depan biji mata dah, Quran ada, hadis ada, fiqh ada, semua ada depan kita. Kita abaikan. Cukup tak patut. Tosa kata kita nak pergi sebarkan, nak pergi perang. Dah tak suruh pun. Cuma jaga je. Jaga je warisan Nabi-Nabi ni. Apa dia? Islam. Hak tu berita tak sanggup. Jadi, tuan-tuan, saya lah. Pengalaman saya bila bila kadang kita hidup, kadang kita jadi malas, kita jadi orang parit kata mandom tu, mandom. Mandom ni jadi slow, jadi lembab, malas. Saya bila jadi malas macam tu, saya buka sirah Nabi-Nabi, sirah ulama, sirah sahabat. Tak ada. Tak ada yang sahabat ni lepak macam kita ni, tak ada.
Tak adanya para nabi ni duduk lepak macam kita senang-senang, lepak-lepak ada kopi, bagi berjam-jam, main dam, tiga patah papan. Tak. Kita baru main terawih je. Main terawih balik penat dah. Oh, penat terawih. Allahuakbar. Ha. Baru main terawih berapa rakaat, penat dah. Balik kutuk tok imam. Tok imam baca panjang. La ilaha illallah. Ada tempat. Tok imam tanya-tanya panjang. Ustaz, kalau semalam Jumaat ni baca sabihi sepanjang. Sabihi standard lah, panjang tak mana. Ada orang tak puas hati kata baca panjang. Nak baca apa? Qul huwallah ya. Berapa minit sangat sabihi bang? Tuan-tuan semalam Jumaat berapa minit? Saya kata tak sampai pun lebih 10 minit. Semayangnya, kutubah dia panjang lah sikit. Semayang tak lebih 10 minit. Kalau berdiri beli tiket bola 3 jam boleh. Pergi bazar Ramadan 2-3 jam redah, jam tak jam pun pergi, hujan panas pergi. Untuk dunia kita. So demi Ramadan ni insya-Allah saya nasihat dari saya tuan-tuan. Ubahlah. Kalau sama hari ni kita bermati-matian untuk dunia kita, apa salahnya kita latih diri kita untuk kita bermati-matian untuk akhirat kita? Sebab yang tu yang kita nak bawa. Kalau kita rasa kita dah cukup buat kebajikan, tuan-tuan tengoklah sejarah para nabi, para rasul. Macam mana Nabi Ibrahim tadi, Nabi Muhammad kita sendiri, para sahabat, para ulama. Kalau kita kena uji, Allah aku ni kena uji lah, sakit lah, awet lari. Takat awet lari je. Nabi ni beranak-beranak bapak dah tak ada. Umur 6 tahun mak meninggal. Umur 10 tahun Tok Wan meninggal. Duduk susah. Tak pernah senang. Tapi tak rungut. Kita ni semua ada kat dapur. Kau no. Apa tak ada kat dapur kita kak? Semua ada. Rungut lagi. La ilaha illallah sama. Susu tin 12 tin. Gula 14 gantang. Tepung 2 guni. Beras 2 kampit. Telur 4 papan ada kat dapur. Susah hati. Tuan-tuan buka sejarah sahabat. Tuan-tuan buka sejarah Nabi. Apa kata Aisyah? Aku duduk dengan Nabi, kata Aisyah, 3 bulan minum air zam-zam dengan buah kurma. Tuan-tuan pernah makan kurma 3 bulan? Dia tanya. Kok ada orang kota lama ni susah, miskin, makan buah kurma sehari 2 biji. Ada? Tak ada. Kata miskin susah, tapi darah tinggi naik juga. Ya, kecil manis kuat juga, minum teh tarik 4 kali sehari. Tapi kata miskin. Itu lu ada kita. So tak sedap mengeluh. Sebab apa? Sebab Tuhan bagi kita banyak. Tuhan tak uji kita tara mana pun, sikit je. Ya, kalau kita susah hati sangat pun baca ayat tadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya-Allah. Ya. Musuh-musuh kita tadi tak boleh buat apa, insya-Allah. Tapi janganlah jadi jamin sangat. Ustaz kata kalau buat hasbunallah wa ni'mal wakil tak jadi apa, tu Nabi. Nabi Ibrahim. Kita bukan Nabi. Ujian kita habis sangat orang maki je, tak ada apa pun, tak ada efek pun. Ya. Jadi wirid-wirid tadi walaupun kita kata memanglah kalau wirid pun kadang accident juga, tapi dia kurang. Kalau kita zikir, kita minta macam kita doa subuh, kita baca waqina syarra ma qadait, lindunglah kami daripada apa yang keburukan yang kamu telah takdirkan. Jadi ustaz saya ada doa tapi demam juga. Ya, demam juga tapi tak teruk. Kena musibah juga tapi tak teruk, insya-Allah. Ya, jadi kalau 100 mungkin tinggal 50, kuranglah sikit. Accident. Ya, daripada teruk atau riuk adalah tekat calo-calo itulah. Saya pergi ke ziarah arwah tuan guru Pak Teh masa accident teruk. Dia masuk buat taping, saya pergi ziarah. Sembang anak murid dia, tukang bawa kereta. Macam mana bang teruk? Dia kata, ustaz, dia kata, kalau ikut logik kereta yang kami bawa tu habis. Kalau ikut logik lah, tengok kereta tu kami habis satu kereta. Tapi apa hidup, calo sikit-sikit. Berkat zikir pada orang ta'ala tadi. Sebab tu zikir ni elok. Naik motor zikir, naik kereta zikir, insya-Allah. Wirid
amalkan jadi kehidupan kita, mudah-mudahan kita terhindar daripada segala musibah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Allahumma rahmi Allahumma haqqa haqqa wa batila batila wassalamu.